Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua ke channel kebanggaan kita, Benek Kawo Channel. Sore hari ini kita akan mencoba untuk mengecek persiapan lagi langsung di depan pit lane, di depan lintasan dari sirkuit yang akan digunakan sebagai lintasan dalam kejurnas drag race atau drag bike besok pagi jam 8, teman-teman ya. Jadi jangan lupa kepada teman-teman yang berencana untuk membeli tiket, silahkan langsung membeli tiket di areal ini ya. Besok pagi langsung di areal ini dengan harga tiket ya bervariasi dari Rp25.000 untuk hari Sabtu besok tanggal 18 dan Rp35.000 besok pada hari Minggu. Sementara untuk areal pit lane ini harganya Rp100.000 dan untuk kelas yang termahal yakni VIP dengan harga tiket sebesar Rp500.000 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman disinilah start nanti dimulai, kemudian akan berakhir di ujung sana ya. Di sana sekitar 201 meter panjang lintasan ini yang akan dilalui oleh para biker atau para rider yang akan beraksi besok pagi mulai jam 8 teman-teman ya. Jadi bedanya di sini kalau drag bike itu ada 2 orang nanti yang akan mengadu kecepatan. Oke ya. Kita lihat di sini masih ya ada teman-teman dari para panitia yang memasang banner tulisan start ya. Yang nanti dari sini akan mulai start dan berakhir di ujung sana sepanjang 201 meter. Jadi lagi sekali perbedaan antara motorbike ya atau GP kemarin. Kalau GP kemarin itu akan memutar areal ini, tapi kalau drag bike ini nanti akan ada 2 orang pembalap ya secara bergantian yang akan mengadu kecepatan mana yang akan sampai ke garis finish dengan waktu tercepat ya teman-teman ya. Oke. Masih kita melihat ya, banner sedang dipasang oleh teman-teman dari MJPA. Kita lihat kembali ya, tribun di sana sudah siap untuk memanjakan teman-teman semua. Jadi para pecinta Moto Mania, segera besok pagi kita akan membeli tiket langsung di areal pit lane ini. Langsung kita banjiri acara ini untuk kita sama-sama menikmati keindahan alam yang ada di sirkuit ini dan juga keseruan dari para rider-rider yang akan mengegas full kuda besi mereka dari yang 4 tak maupun yang 2 tak ya teman-teman, dari yang 125 cc sampai 250 cc, ataupun juga dari yang motor bebek maupun yang motor sport teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan mencoba ke sebelah timur sana ya. Kita akan melihat sambil jalan-jalan menuju ke garis finish situ ya. Jadi kita akan santai-santai sejenak sambil jalan-jalan menuju areal di pinggir garis finish itu ya. Kita lihat di sini pedok masih sepi ya. Yang kemarin pada saat MotoGP di areal pit lane ini betul-betul disterilkan karena para teman-teman yang dari kru-kru ya harus ada di sini, jadi betul-betul steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Kita lihat di sini teman-teman ya, tadi ya di tribun-tribun ini nanti lagi sekali tempat kita yang akan menonton ya dengan harga tiket Rp25.000 untuk hari Sabtu dan Rp35.000 untuk hari Minggu. Sementara di sana di ruang. Oke, kita jalan-jalan terus ya sambil melihat kiri kanan bagaimana situasi terbaru di area lintasan yang akan digunakan sebagai trek besok pagi dalam acara Kejurnas Drag Bike 2022 ya. Sini masih kita lihat tribun yang akan digunakan besok dengan harga Rp25.000 dan Rp35.000 di hari Minggu ya. Masih kita terus jalan-jalan menyusuri areal pit lane ini yang lagi sekali kemarin tempat para kru-kru dari setiap pabrikan-pabrikan motor
ya, memberikan semangat, memberikan komando atau aba-aba di setiap apa namanya lubang-lubang dari ini ya. Disinilah kemarin begitu ramai, begitu padat ya, para kru-kru yang bekerja maksimal untuk pabrikan-pabrikannya masing-masing ya. Kita tengok ke dalam ya. Areal ini masih kita lihat ya. Oh, ini 200 ya, 200 meter. Nah, itu 200 meter ya. Di sini ada 200 meter berarti ya, kita lihat mana garis finishnya, ini masih belum kita lihat ini garis finishnya. Apakah 200 pertanda 200 meter, tetapi enggak tahu teman-teman ya, tidak ada garis finishnya, ini masih belum ada. Apakah 200 ini pertanda 200 meter atau 200 apa? Nanti kita tanya-tanya ya. Oke, kita lihat kembali lagi ke garis start di sana ya. Biasa jadi 200 meter panjang lintasan yang akan ditempuh oleh masing-masing pembalap ini ya. Ini namanya drag bike, bukan MotoGP. Kalau MotoGP kemarin secara bersamaan 21 orang dari masing-masing pabrikan Honda. Jadi di sini ya, di plan ya, tempat kita membeli tiket besok pagi dengan harga yang pit lane ini, di area pit lane ini sebesar 100.000 ya. Oke, kita balik lagi ke area start ya. Kita lihat dulu, kita kitari dulu kiri kanan ya. Di 200 meter mungkin ya, garis finishnya ini, tapi tidak ada kelihatan garis finishnya. Suasana terbaru di depan pedok ya, di sana di depan itu di ruang VIP ya, adalah di sini ya, ruangan seperti ruko ya, ruko sudah kejaran ruko-ruko yang kita lihat ada tuh di sini ya, ruko para pembalap yang sedang memperbaiki motornya. Jadi untuk para pembalap sudah datang ya. Sudah diinformasikan tadi sudah datang para pembalap yang sepertinya masih sedang istirahat di dalam ruangan, yang akan keluar ya, nanti mengecek semua persiapan-persiapan yang ada di lintasan ini untuk kegiatan besok pagi. Oke ya. Oke, ini kita sudah melihat ya, banyak para pembalap yang sudah datang ya. Ini ada panitia, oh dari tim media ya. Iya, media kontak nyontek ya. Oke. Jadi teman-teman, secara berangsur-angsur ya, kita melihat semakin sore semakin banyak ya para pembalap maupun kru-kru yang datang ke areal ini untuk sekedar menyaksikan bagaimana persiapan dan juga saling foto ya, untuk mengabadikan gambar yang mungkin baru pertama kali ini para pembalap-pembalap ini datang ke sirkuit Mandalika ini untuk langsung ya menikmati keindahan alam, serta untuk menikmati bagaimana sirkuit asfal yang ada di area ini untuk dinikmati atau untuk digeber besok pagi ya. Kita melihat Pak Andi dari DPA sedang melakukan persiapan-persiapan atau kontrol atau inspeksi, semacam ya kontrol-kontrol lah bagaimana persiapan-persiapan dari para panitia untuk kegiatan besok pagi ini ya. Kita melihat di areal garis start ini ya, sudah terbatasi oleh portal-portal ya, yang nanti menjadi lintasan kiri dan kanan sebagai lintasan para pembalap ya. Kita melihat teman-teman dari para pembalap ini sedang melakukan selfie-selfie ria ya. Rata-rata para rider atau para pembalap ini usianya masih belia ya, masih remaja betul. Oke, ini teman-teman kita besok yang akan beraksi drag. Oke bang, semangat ya. Oke, dari Bali dan dari Bandung juga ya. Denpasar. Denpasar, semangat ya. Semangat. Oke. Gianyar. Gianyar. Siap Gianyar. Semoga menang besok. Ya. Nah, ini Pak Andi ya. Beliau lagi ngecek tentunya suasana, kondisi lintasan
yang akan dipakai untuk drag sepanjang 201 meter dari garis start sini menuju ke finish di depan sana ya, dari ujung pit lane ini. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang mau menonton nanti dengan harga 100.000 untuk tiket pit lane yang ada di sini bisa menyaksikan langsung aksi para biker. Dan untuk tribun ada yang harga 25.000 dan 35.000 untuk hari Minggu ya guys. Jadi itulah keseruan dari para rider-rider yang sudah tiba di areal sirkuit Mandalika. Kejurnas. Ya. Drag bike. Putaran 1 region 3 di Pertamina Mandalika Sirkuit. Siap. Nonton. Mantap. Sukseskan. Mantap.